amankan poin, ngambil 3 poin di sini. Tapi di pertandingan ini semua bisa kita lihat, teman-teman dari menit pertama sampai menit terakhir sudah memberikan yang terbaik, membuktikan bahwasanya kita pengen mengamankan poin tadi, bahwa tetap 3 poin. Tapi ya ini sebab pula hasil yang kita dapat. Ya, tapi bagaimanapun ini kita harus syukuri, kita masih ada pertandingan, kita fokus ke sana. Tapi tadi betul yang bilang Thomas tadi, bahwasanya saya juga sempat ngomong ke wasit ya, beberapa kali bicara ke wasit, beberapa kali rugikan, yang seperti sebelum-sebelumnya juga saya ditarik, saya ngomong ke referee, kamu udah di depan, kamu apa enggak lihat, kamu mimpin bagaimana, saya bilang kayak gitu. Dan dia, enggak, kamu cuma jatuh doang. Oke. Beberapa kali lagi main di way lagi, saya diinjak, kebetulan kemarin itu pas lawan Madura, saya diinjak di kotak penalti. Pada saat selesai babak pertama, saya semperin wasit, saya tanya kembali dengan dia, ya saya ngerti cara saya menanya ada batasannya ya, cara pemain. Saya bikin tangan ke belakang, saya komplain lagi ke wasit, ayolah, saya bilang gitu, masa kamu di depan, lesmen juga ngeliat, masa kamu? Wasit dengan santainya ngomong, Enrico, kalau kamu diinjak, kamu gak boleh, gak bisa, bakalan gak bisa jalan bagus kayak gini, lah. Berarti kamu itu tunggu kita patah kaki dulu dong, baru kamu ini kan. Apa wasit itu yang namanya wasit yang melindungi pemain dong. Ya, jadi saya nggak pernah komplain wasit baru ini, mungkin saya bicara wasit ya. Saya mungkin juga, ya sudah emosi juga ya sekarang ini. Dan tadi juga, saya lihat pembinaan wasit. Pada saat dia ngobrol ke wasit tunggu, 5 menit. Sedangkan kiper masih jatuh di menit ke 87 saya lihat. Wasit kamu 5 menit kamu bilang, tapi ini 87 menit. Ini kiper masih jatuh loh. Ada apa kamu bilang? Enggak apa-apa, kamu lihat aja nanti. Oke. Lah ini belum wasit belum. Ini kipernya belum naik ini. Come on, gue sendok aja gimana? Baru setelah itu tetap 5 menit. Setelah habis pertandingan saya ngomong lagi ke wasit tunggu. Bagaimana ini? Wasit tunggu. Saya ngomong, saya sudah koordinasi ke wasit. Pertama bahwasannya ini mustahil 5 menit. Tapi wasit tetap mengabaikan, jadi saya bawa. Jadi wasit aja miskomunik, enggak sejalan wasit ini. Jadi sampai sini wasit, kamu bagaimana lagi? Kita tahu di batasan kita protes pemain. Dan saya bilang begitu ke wasit, kita tahu batasannya pemain. Saya kalau protes keras, pasti saya yang disanksi. Tapi seakan-akan wasit sekarang ini berlindung di keterbatasan yang ada wasit sekarang ini. Kita tahu wasit sekarang ini sangat terbatas. Tapi ayolah kita ini sama-sama memperbaiki sepak bola kita. Kenapa? Semua yang nonton sepak bola, apalagi media semua, saya rasa semua udah pada tahu lah yang namanya udah pada tahu yang namanya peraturan sepak bola. Gak ada yang bisa ditutupin lagi, semua udah tahu. Hal-hal kecil, kalau wasit salah untuk ambil keputusan, itu sangat terganggu. Padahal ritme sudah tinggi, padahal wasit salah di misip sedikit aja, itu sangat-sangat mempengaruhi di pertandingan. Itu yang sering kita dapat juga, apalagi kita main di home. Ya tentu itu sangat-sangat kecewa buat kita. Saya tidak pernah berkomentar preskon begini sama wasit. Tetapi hal ini, saya sekarang ini, ya ini saya luapkan mungkin ya, karena memang udah beberapa kali. Karena seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau kita terlalu ngomong banyak ini, mungkin kita bagaimana, kita langsung disanksi. Tapi ini kan untuk pemikiran sepak bola. Sama-sama, makanya saya bilang masing-masing. Oke, saya tahu batasannya. Ayo kita sama-sama untuk membangun sepak bola kita lebih baik lagi. Jangan, kalau terlalu mudah mis-mis yang diberikan sama wasit itu, rasanya sangat, kita sangat kecewa apalagi pertandingan itu. Ya, ini yang saya ngomongin di pertandingan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Wiyin.